Mama punya film seru untuk kamu. Kalian semua sudah dibeliin baju baru belum sama orang tua kalian? Apalagi kamu, Tisa. Orang tuamu kan kaya. Pasti bajumu mahal. Sebenarnya aku belum dibeliin baju baru sih sama papa aku. Tapi mungkin nanti aku bakalan dibeliin kok. Kan belum lebaran juga, kemungkinan besok. Kalau baju kalian kayak apa? Pasti baju kalian juga bagus-bagus kan? Apalagi kamu, Rika. Bajumu pasti kekinian. Iya dong, aku beli baju yang lagi viral, yaitu baju lebaran Simmer. Iya, Simmer lagi laku nih. Kalau aku sih bajunya warna sky blue, kan memang warna itu lagi tren juga saat ini, makanya mamaku belikan itu. Kalau aku sih baju lebaran yang biasa aja, yang penting bagus dan cocok buat anak-anak. Aku nggak beli gamis sih, aku besok pakainya yang setelan gitu, atas bawah. Wah, sepertinya baju kalian keren-keren ya. Pasti kalian seneng banget ya, pasti beliin baju baru sama orang tua kalian. Tisa, ayo kita pulang, kakak udah selesai nih. Oh, kakak udah selesai ya berdoanya. Yaudah, ayo kak kita pulang. Teman-teman, aku pulang dulu ya sama kakakku. Sampai jumpa besok pas lebaran ya. Dadah. Dadah Tisa, ketemu besok ya. Kamu tadi habis sholat tarawih langsung keluar main ya sama teman-teman, gak zikir dan berdoa dulu. Iya kak. Baju baru ya, Tisa pengen baju baru kak, kayak teman-teman buat lebaran besok. Kak, kakak nggak dengerin Tisa ngomong, ih coba masih ada mama, pasti aku dibeliin baju baru. Kakak, Tisa mau baju baru. Kenapa dek, kakak lagi fokus ngerjain tugas ini. Kalau kamu pengen baju baru, besok kita bilang papa ya. Adek nggak usah khawatir, besok papa pasti beliin kita baju lebaran kok. Kamu sekarang tidur ya. Asik, yeay, besok berarti Tisa punya baju lebaran yang baru. Yaudah, sekarang kamu tidur ya, biar gak telat bangun sahurnya. Oke kakak, makasih kakak. Kasian banget kamu dek. Besok kakak usahain, semoga kamu bisa punya baju lebaran yang baru. Sabar ya. Ini Dek Tisa pengen punya baju lebaran yang baru. Papa kapan ya ada waktu luang biar kita bisa belanja bareng? Apa sih? Ganggu papa lagi kerja aja kalian ini. Kalian ini kalau mau baju baru ya udah beli aja sendiri. Nanti papa transfer uangnya. Biar kalian beli sendiri-sendiri aja. Papa gak ada waktu. Papa gak akan. Cuma masih ada mama. Kita pasti belanjanya bareng. Sama kita dek, buktinya papa mau transfer uang buat kita beli baju baru nanti. Adek gak usah sedih ya, papa cuma lagi sibuk aja, dia gak ada waktu. Jadi nanti kamu belinya sama kakak aja ya. Adek jangan sedih lagi, gak usah nangis, ada kakak kok di sini. Udah ya, cup. Thank you.
nyiapin ya itu? Wah kakak, banyak banget nih jajannya. Kayaknya enak-enak nih. Kak, boleh ngerasain satu jajan aja. Kayaknya kue yang warna hijau itu enak deh kak. Itu pasti rasa green tea kan kak? Boleh ya aku cicipin secuil aja kak ya? Ya ampun, kamu ini kan lagi puasa dek. Puasanya cuma tinggal satu hari ini aja. Besok kita udah lebaran. Pertahankan ya puasamu biar full. Eh iya kak, aku lupa kalau sekarang masih puasa. Ya kak, gak jadi deh. Aku mau full puasa satu bulan ini. Kamu ini ada apa lagi sih? Papa ini capek, mau tidur, mau istirahat. Jangan ganggu papa. Pak, kakak mana? Kok gak ada di rumah sih? Aku nyariin kakak, pak. Ya mana papa tahu kakakmu kemana? Mungkin dia keluar tuh nontonin takbir keliling. Udah-udah, papa capek, mau tidur, mau istirahat. Mending kamu tidur aja sana, nanti kakakmu juga pulang sendiri kok. Iya, pak. Suka, jadi jangan sedih lagi ya nak. Ini beneran baju lebaran buat Tisa, ma? Iya nak. Wah makasih ya ma, akhirnya Tisa punya baju lebaran baru kayak teman-teman Tisa. Aku lihat dulu ya ma bajunya, sekalian mau aku cobain. Pasti bajunya bagus kalau pilihan mama. Oh iya ma, bantuin Tisa bukain pintanya dong ma. Ayo bangun, kita sholat subuh dulu. Terus mandi, persiapan buat sholat Idul Fitri. Ayo dek, yuk bangun yuk. Hah? Kakak? Kakak dari mana aja? Kok kakak semalam gak ada di rumah sih kak? Maaf ya, kakak gak bilang dulu sama kamu. Yaudah, ayo coba bangun. Lihat, kakak punya sesuatu buat kamu. Hah? Itu kan bukannya dari mama? Semenjak mamanya Tisa sudah gak ada, maaf ya saya jadi jarang ke rumah kalian. Oh iya, ngomong-ngomong ini Tisa kemana ya? Dari tadi kok saya gak lihat Tisa loh.
Ini padahal tantenya datang loh jauh-jauh ke sini. Tisa sehat kan? Sehat kok Mbak. Oh iya, panggilin Tisa sana Kak. Dia ngapain sih kok di dalam terus? Oh iya Pak, Kakak panggilin dulu. Sebentar ya Tante. Kak. Mama. 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 Mama kan? Asik, mau ikut lebaran juga tahun ini sama kita. Tisa, kamu mau kemana? Mama. Kamu mau kemana? Kok malah di sini sih? Itu loh, tante sama kakak sepupumu datang. Ayo keluar dulu, kita salaman. Tante sama kakak sepupumu jauh-jauh loh ke sini. Yuk, keluar yuk. Tunggu kak, bentar. Itu ajak mama juga ya. Oh, mama, mama kok udah gak ada? Kamu kangen ya sama mama? Yaudah, nanti kita ke makan mama ya. Sekarang kita salaman dulu sama tante. Iya kak. Wah cantik sekali ponakan tante ini. Sudah besar ya ternyata sayang. Kamu ngapain aja tadi di dalam? Kok gak keluar? Ini tantenya lu datang. Maaf pak, tadi Tisa di taman belakang. Tisa, mama pulang dulu ya. Mana mama mau Tisa? Kemana? Tungguin Tisa. Mama mau kemana? Di sini kan rumah mama. Dek, kamu mau kemana? Kamu mau sama siapa? Tisa, anakku sayang, mama pulang dulu ya. Di sini sudah bukan rumah mama lagi. Rumah mama ada di tempat yang berbeda. Kamu yang bahagia ya di dunia ini. Jangan sedih lagi, kamu masih punya kakak dan papa. Selamat tinggal sayang. Enggak, mama jangan tinggalin aku mau ikut mama aja. Ada apa kok? Hah, anakku? Tisa, maafin papa nak. Selama ini papa salah. Papa selalu tidak peduli padamu semenjak mamamu tidak ada. Papa tahu bahwa penyesalan papa ini tidak ada gunanya. Papa sangat menyesal nak. Papa kehilangan anak papa yang sangat baik. Semoga kamu bahagia di surga sana nak. Tisa, maafin kakak gak bisa menjaga kamu dengan baik. Kakak cuma bisa berharap supaya kamu tidak sedih lagi. Semoga kamu bahagia di surga sana, dek. Papa, kakak. Tisa, istriku. Papa sama kakak jangan menyesal dan jangan bersedih. Kalian gak perlu khawatir, soalnya sekarang Tisa sama mama. Tisa ada yang jagain, jadi Tisa akan baik-baik saja. Kakak sama papa semoga bahagia ya di dunia ini. Tisa sama mama pergi dulu, selamat tinggal. Tisa, ma, gimana ini? Sekarang Tisa sudah ninggalin kita juga. Sekarang kita cuma berdua, Pak. Kak, kita harus bisa ikhlas supaya Tisa dan Mama bisa tenang di sana. Papa juga merasa sangat berat sekali untuk mengikhlaskan mereka. Tapi Papa berdoa agar mereka bisa lebih bahagia tinggal di sana.